atau di Medan, dan akhirnya terbentuklah itu sebuah kultur di kultur Nade. Itu dari gagasan teman-teman yang gak punya kesibukan selama di Medan, akhirnya kita buatlah itu namanya Kultur Nade. Dan awalnya Kultur Nade itu gak bergerak di bidang musik, karena kami sendiri berasal dari kelompok supporter. Selang berapa bulan kita sering adain pertemuan, obrolan, kita juga sempat buka clothingan, dan akhirnya kalau misalnya kita bikin musik itu setelah ada kamu juga suka apa namanya pendakian gunung. Nah kebetulan setelah kami melakukan pendakian gunung di Sibuatan, kalau di Sibuatan 2018, nah, kami menikmati keindahan Sumatera ini beserta sekeliling kita yang kita lewatin kan. Selang besoknya kita habis turun dari situ, dari situ gagasan untuk bermain musik itu ada. Dan yang pertama yang tadi itu yang kami bawakan yang tentang estetika kelabu itu sendiri. Dan untuk kedepannya sih Kultur Nade berkeinginan untuk membuat sebuah album kompilasi, mini album. Mudah-mudahan di 2020 ini bisa cepat beres. Selanjutnya Bang Pablo.